Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darina. Wa qala naf'allahu bihi, dan berkata ia Sayyiduna Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, naf'allahu bihi, semoga Allah memanfaatkan dengannya. Yang bagi bihadza zamani, seyogianya pada ini zaman, annal matluba, bahwa yang dituntut, wallazi yudawwiru li talibi, yaitu dia membuat putaran bagi seorang pelajar. Membuat apa? Lingkaran muzakarah. Buat lingkaran muzakarah. Walau huwa khalifun ma'alaihi salafu, sekalipun itu berbeda kepada ulama salaf. Karena itu kan diskusi, berdebat. Liyasula lahu tazakuru, supaya hasil baginya mengingat ilmu, ingat kembali. Li'annahu, karena bahwasanya laulal muzakaratu nasiya, jika kalau enggak ada muzakarah dia lupa. Wali ajri sawab, dan juga karena pahala. Ya, makanya kita di sini ada muzakarah tuh yang kelas 1 tuh ya. Gitu, kita ada pembimbingnya. Itu mesti begitu. Tanbihun, ini satu peringatan. Qala Sayyiduna Imam Ahmad bin Zaidin Al-Habasyi Nafa'ullah bihi, berkata Tuhan kami Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habasyi Nafa'ullah bihi, al-ilmu amanatun, ilmu itu amanah. Yang bagi makasih yogyanya ayusona, ilmu dijaga. Wala yubazala, ilmu enggak boleh disembarangkan, enggak boleh dikasih. Illa li aminin, kecuali untuk orang yang amanah. Hafizin, yang menjaga. Ziwara'in, yang mempunyai kewara'an. Watuka, yang mempunyai ketakwaan. Makanya kalau ada orang ya keluar, banyak yang keluar, lihat aja jati dirinya gimana. Nah, jadi kalau orang yang ahli ilmu ya, al-amin, hafiz, ziwara'in, watuka, dia enggak keluar, ngaji terus, santai terus. Yang keluar kan gitu-gitu. Wa illa, kalau enggak soro doyaan, kalau enggak begitu enggak dijagain, jadilah dia tersia-sia. Wa wad'an lahu fi ghairi mahali, dan terletakkan baginya pada bukan tempatnya. Indah. Wa qala nafa'allahu bihi, dan berkata ya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi nafa'allahu mawajada ilma, ya, tidaklah aku dapati ilmu bil kila, dengan kil wa qala dan qal, katanya-katanya enggak. Wala bi muzahatir rijal, dan juga tidak dengan berdesak-desakan dengan fala para rijal, bukan. Saya kemarin ketemu anu banyak banget orang-orang soleh, ya ketemu doang tapi kagak ngikutin, enggak begitu. Walakin, akan tapi wajadna, aku dapatin, kami dapatin dia fi khuluwil qalbi ani dunia, pada kosongnya hati dari dunia, kosong hati dari dunia. Ya, tuh, ilmu tuh kosong hati dari dunia. Dan jadi kalau kita kosong hati kita dari dunia, ilmu masuk sama kita. Ini kok ngaji kok apa belet banget ngaji, susah banget ngaji, belet banget. Ya, belet, belet. Nggak bisa keluar. Kayak orang buang air besar. Nggak keluar, belet banget. Jangan kayak begitu. Ya. Apalagi wal buka, dan nangis fi jawfil laili, di tengah malam.
wal mukai gitu ya. Wal mukai nangis di tengah malam. Wa muraqabatil jabari dan merasa diawasi oleh Allah yang Maha Kebaikan kecuali dengan ilmu. Jadi orang kalau punya ilmu insyaallah. Tapi dengan perangkat-perangkatnya apa ngaji? Ya, ngaji. Walalal ilmu ma'arafal abdu rabbahu. Kalau enggak ada ilmu, niscaya hamba enggak kenal Tuhannya. Walakaifa ya'budu, dan juga enggak kenal bagaimana menyembahnya. Nah itulah pentingnya ilmu. Allahu a'lam insyaallah.